Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue yaitu Anggera Hobbies. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini gue pengen coba unboxing koleksi-koleksi Hot Wheels gue. Kebetulan gue udah tahun yang lalu ya punya kayak lemari akriliknya isi 100. Dan itu ada lampu LED-nya. Belum gue bongkar nih udah setahun. Nah di video ini kali ini nih, mumpung gue libur dan cuacanya juga panas ya nih. Jadi cek. Nah, daripada gua bengong di rumah, mendingan langsung gua unboxing atau gua loose 100 Hot Wheels reguler gua dan kita taruh di display itu. Oke guys, udah nyampe di kamar dan ini koleksi gua sama ini gua taruh aku simpan aja di kasur supaya nggak debuan, gua selimutin. Ini mungkin yang gua ada di situ juga dan di sini. Mungkin ada sekitar 700 atau 800 nih Hot Wheels gua. Mungkin lebih. Langsung aja gue coba ya. Nah, sorry guys kalau berantakan. Soalnya ini dia nih, selama ini gue timbun. Nah, jadi ini nanti akan gue unboxing. Tapi kayaknya gue unboxingnya yang reguler-reguler aja deh. Soalnya gue emang masih mau gua keep nih kayak gini, Scooby-Doo, ini Sekagera, terus juga ini yang berat-berat sebelah sini ada Matchbox, ini yang udah lusus nih sebelah sini buat gua pakai tisu dan gua kotor sana juga ada. Oke, langsung aja gua pilih yang 100 dari ini. Oke teman-teman, jadi ini yang gue pesen udah setahun nih, masih dalam peti ya, lemari akrilik Hot Wheels. Dan ini gue pilih-pilihin aja nih yang reguler-reguler. Oke guys, untuk yang pertama mau gue unboxing Porsche. Langsung aja kita persingkat waktu karena ada 100 Hot Wheels yang kita unboxing. Mantap. Porsche Outlaw. Langsung guys, kita celupin ke akrilik sana. Yuk. Porsche nih yang pertama ya kan. Oke. Yang kedua mirip-mirip tapi beda tampo warnanya. Oke, varian velgnya gold. Langsung kita buka yang kedua. Yo man. Cantik banget emang Porsche ya. Tuh. Atasnya ada Outlaw. Lanjut kita masukkan ke mana, kita taruh di bawahnya. Kita ke bawah ya, nggak memanjang. Oke, dua Porsche ya. Lanjut yang ketiga ini. Porsche namanya. Ini yang Black Porsche. Kayak gini teman-teman. All black. Ini namanya mobil Porsche ya. Mantap jiwa. Oke langsung kita masukin. Ketiga. Lanjut yang keempat. Ini tahun 89 Porsche 944 Turbo. Jadul ya, warna gold. Langsung aja kita unboxing. Reguleran tapi gue baru ngerasain renyahnya nih. Gold, ya, warna gold. Langsung kita masukin akriliknya. Nah, adalah Porsche 911 GT 3 RS tuh tulisan di bawahnya. Langsung kita nggak berlama-lama, langsung unboxing. Oke, ini Porsche-nya warna ungu ya, teman-teman. Langsung kita celupin. Itu kayak mobil-mobil GT gitu tuh velgnya modern. Langsung kita masukin. Mantap. Oke, selanjutnya ada Porsche 911 GT 3 RS lagi, cuma warnanya merah. Tuh, kartnya kart lama. Ya kan? Langsung kita dobrak. Kita unboxing. Nah.
Oke, langsung kita masukkan ke sana. Menemani teman-teman Porsche yang lain. Yang keenam. Oke, lanjut yang ketujuh. Ada dia. Porsche 356 Outlaw. Tuh. Lebih kayak klasik itu ya, tamponya ada tulisan 50. Langsung aja kita dobrak. Untuk singkat waktu. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, kayak klasik banget ya warnanya. Nah, ini yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh. Oke. Langsung kita langsung ke Porsche yang ke 8, yaitu ini Porsche 917LH tulisan itu. Bisa dilihat putih dia, Gulf tamponya ada tulisan Gulf. Oke, langsung kita dobrak. Unboxing. Kayak gini. Oke, dia kayak mobil lemang-lemang gitu ya. Emang mobil lemang sih ini kayaknya. Tuh, kacanya kayak gini. Klasik nih, keren banget. Lanjut. Kita masukin. Nah, yang ke-8. Oke, lanjut. Ada yang selanjutnya. Porsche 918 Spider, dia open cup gini, nggak ada tutupnya. Tuh. Kebuka. Lanjut, kita langsung dobrak. Oke. Nih. Mirip-mirip Ferrari ya. Tapi keren sih Porsche. Reguleran begini tuh. Oke. Depannya gini. Lanjut. Yang ke-10 ini. Ini Porsche 93 4,5. Kayak radio ya. 9 berapa koma berapa ya kan, kayak channel radio. Oke, lanjut. Kita buka warna biru. Kita jajarin varian Porsche ya kan. Nah, kayak gini teman-teman. Keren banget. Cakep ya kan. Depannya begini. Kita masukin ke sana. Nah, ini keluarga besar Porsche nih, dari bawah sampai atas. Masih ada lagi Porsche berikutnya ini. Ini sebetulnya sama ya sama yang gold ini, sama yang ini varian. Cuma ini warnanya merah. Dia mirip sama yang ini sama. Oke, lanjut kita buka. Singkat waktu, ada 100 diecast yang akan kita buka. Kemudiannya kayak begini kawan. Tuh, atasnya begini, depannya begini. Porsche, ya. Oke, nah Porsche ini yang favorit gue nih. Dia Outlaw, tapi tamponya gini, gagah banget tuh. Kayak Jerman-Jerman, merah kuning. Rasain renyahnya buka Porsche ini Outlaw. Oke. Mantap. Renyah sekali. Nih kayak gini temen. Warna hitam dop, ya kan? Ada tulisan Outlaw di pintunya. Depannya gini tuh ada kayak merah-merah kayak tangki bensin. Detail juga ya walaupun ini apa reguler ya. Ganteng warna Porsche tuh, ya, gue suka banget. Hitam gold belakangnya kayak VW. Oke, apa Porsche all the way. Semuanya Porsche nya ada berapa? 10, 11, 12 Porsche ya. Ini yang ke-13. Ini juga nggak kalah gacor warnanya men. Keren. Porsche Falcon. Dan salah sebut Falcon. Ih, keren banget warnanya kayak Zamak ya. Zamak tuh kayak Hot Wheels yang nggak dicat, jadi dia tuh zinc, aluminium, magnesium, sama kobalt gitu. Zamak disingkatnya. Tuh Falcon, ini gue seneng banget nih. Tuh lihat kayak racing, tampo racing resmi itu ada stripe di atapnya. Tuh, samping gini. Oh, tuh. Oke, lanjut kita masukkan kawan ke sana.
bersama teman-teman. Nah ini Porsche yang terakhir warna putih karet. Itu dia Porsche. Sepintas Porsche. Kita lanjut lagi ke varian berikutnya. Yo ini Ferrari, kalau nggak salah Ferrari Spider ya. Tuh kayak gini bentuknya. Tuh, keren ya. Ferrari ini yang merah dicari banyak kolektor karena Ferrari udah putus kerja sama Hot Wheels. Jadi kita langsung kumpulin bareng mobil si Porsche tadi. Ferrari Spider. Oke, ada juga nih Ferrari FXX, teman-teman tuh. Keren Ferrari FXX, bentuknya keren banget. Merahnya merah gagah gitu ya. Langsung kita masukin bersama Porsche. Terus ada Ferrari yang salah satu favoritku juga ini. Nah, terus ini bisa dibuka kayak gini teman-teman tuh. Tuh. Tutup belakangnya kan Ferrari. Cakep banget. Langsung kita masukin aja. Oke, next kita punya Volkswagen Cafe Racer warna biru Outlaw. Yoi, kita langsung mendobrak aja teman-teman. Mantap. Bentuknya VW kodok ya kan, VW Beetle. Tapi kayak gini bentuknya tuh. Kayak ada spoiler belakangnya, mobil drag-drag gitu. Tuh. Urban Outlaw ya kan di belakangnya. Oke. Keren-keren-keren. Eits, jatuh. Tuh, keren banget tuh. Nah, biru kan. Ih, Cafe Racer lagi. Cuma ini warna merah, tamponya momo. Tuh. Volkswagen Cafe Racer. Langsung kita buka unbox aja. Cakep banget nih warnanya merah kuning. Kayak gini, ini sama cuma tamponya momo. Tuh. Momo atasnya gini. Langsung kita masukin ke raknya. Nah, Urban Outlaw lagi warna putih Cafe Racer. Kita langsung dobrak. Enggak pakai lama. Nih. Bagus bentuknya. Aku suka banget. Kita ada Cafe Racer lagi, cuma ini sesuai dengan di situ Moon Ice tempatnya tulisan Moon Ice, di sini juga Moon Ice ada logonya mata dua. Oke, langsung kita buka. Masih dari VW Cafe Racer sesuai dengan tema case nya ya, itu Moon Ice. Oke gitu teman-teman, Moon Ice masih ada Moon. Tulis Moon, temdok sama kuning. Interiornya kuning dan knalpot kuning. Oke, langsung kita masukin. Mantap. Masih dari VW Moon Ice. Ini dia VW tahun 49 Beetle pickup. Moon Ice lagi. Oke, langsung kita buka. Tuh, kayak gini teman-teman. Ini VW kotak tapi bak belakangnya. Ada logo matanya. Moon Ice. Depannya seperti ini. Ada logo matanya lagi. Nah. Yuk, cus. Kita ikutin. VW ini fokus kanan. Ini udah mau isi Moon Ice lagi, cuma ini Camaro ya, Prospa Camaro Moon Ice warna hitam kuning. Langsung aja kita buka nih Moon Ice.
sih emang keren ya, banyak yang nyari sih kayaknya. Kacanya kuning, sponsornya ada tulisan tamponya Goodyear di belakang tuh Chevrolet dengan Moon logo matanya, depannya gini, ih cakep banget. Kita ikuti, cakep. Moon Eyes lagi, Chevrolet Pro Stock Camaro sesuai dengan temanya, yaitu Moon Eyes. Kebalikan dari yang tadi hitam kuning, ini kuning hitam, didominasi kuning, tamponya Moon Eyes, Goodyear sama. Langsung kita masukin di bawahnya. Kita masukin di sini. Fokuskan. Oke, selanjutnya gue punya Volkswagen T2 Pickup. Oke, ini warnanya keren sih. Ini keluaran kart lama ya. Tuh, wah warnanya keren abis. Di atasnya ada tulisan 15. Oke, langsung kita masukin sini. Nah, ini yang baru nih, yang edisi 52 tahun ulang tahun Hot Wheels ke-52 tuh. Ada tulisan 52. Cakep ya, warnanya gold tapi putih gitu, elegan. Langsung kita masukin teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, gua tadi udah langsung unboxing aja, langsung sediain di Ubin. Nih juga nih, wah cakep warnanya. Gua nyari yang red edition mahal banget. Tapi ya udahlah. Ntar kalau ada rezeki kita lengkapin. Tuh. Yang penting have fun aja kan. Seneng kekumpul. Dan ya, yang pick up terakhir ini warna hijau-hijau ke biru-biruan dengan karat-karat gitu. Lanjut, kita masukin. Oke. Ini ada dua mobil lucu nih, langsung kita masukin aja. Nah, ini yang setelah tadi gue buka nih, yang dua mobil manga tuner. Ini yang ungu, lucu banget. Oh, mobil-mobil manga tuner. Langsung kita masukin aja teman-teman. Di dua terbawah sini. Yang ini kembarannya merah juga nih, ya kayak Momo gitu ya, tapi nggak ada tulisan Momonya. Lucu ya, kayak karikaturnya mobil gitu, bantet. Kayak Nissan Skyline apa gimana ya, soalnya depan udah kayak kabel gitu tuh di antara lampu. Oke, langsung aja kita masukin manga tuner. Oke, kita tinggal masukin pickup ini nih. Pickup masih ada, pickup lagi banyak tuh, pickup ada Bugatti juga. Oke, lanjut. Ini pickup yang udah tadi gue buka-bukain dari blister. Ini dia nih, Ford Ranchero kalau nggak salah ini tuh, tahun 65. Keren banget. Langsung kita masukin. Dia bak belakang ketutup rapat. Keren ya, Ford Ranchero. Kita taruh paling atas, warna gold. Nah, lanjut berikutnya gue milih yang warna hitam dop ini. Wih, keren ya. Ada tulisan Kendres Speed Shop. Tuh belakangnya silver, bak itu depannya gini. Ini deretan pickup semua. Ini juga nih, gue beli dari teman kantor, namanya Rizal. Hey Rizal, kalau lo nonton ini dari lo nih. Aduh, thank you banget Jal. Ada papan surfing di belakang. Reguler tapi buat gue lucu sih. Hot tooknya lo terobsesi sama misalnya pick up, ya lo pasti akan hot buat lo sendiri, bukan buat orang lain. Gitu, oke, keren. Selanjutnya yang mirip dia nih juga. Tuh warna hijaunya bagus banget. Ada Hosier, tulisannya Longboards. Sekali lagi, gue suka banget sama mobil-mobil board-board gini. Kayak mobil surfing pantai. Ini Chevrolet ya kalau lihat logo belakangnya. Langsung kita masukin. Ih, cakep. Warnanya hijau. Tuh. Semua Ford ya, pick up. Belakangnya ada papan selancar di baknya. Atasnya ada kayak sunroof. Oke, langsung kita masukin bersama teman-temannya lagi di sini. Spesialis mobil pickup. Cuma nih seri Flame ya, udah agak lama nih. Ini yang kartnya belum ada stempelnya nih, stempel Hot Wheels-nya tuh. Oke, langsung kita masukin. Oh, Dodge truck. Dodge, ada tulisannya warna biru metalik, ada line kuningnya, keren. Truk gitu, langsung kita celupin. Next,
kalau nggak salah ini mobil apa ini ya tulisnya, ini custom Chevrolet tahun 69. Wih, cakep, polos ya depannya gini doang, gagah. Langsung kita masukin Jeep ini, super pressure-nya keren sih pada eranya tuh. Dan belakangnya ada motor tuh, lucu ya. Langsung aja teman-teman kita masukin. Nah, cakep, pick up semua. Ini juga ada port cool. Ini kartunya kayak gini teman-teman. Cakep ya warna apa desain kartunya. Agak sayang ngebukanya, cuma ya ya udahlah. Kebalik dia. Oke. Itu tadi deretan mobil-mobil. Wih, cakep banget ya. Di sana Hot Wheels stripe letter. Stripe letter. Dop dong, hitamnya dop. Merah kacanya gagah banget. Kita masukin ke sini. Di atas ya. Belakangnya tutup gini doang, depannya ganteng banget. Kita masukin langsung ke sini. Selanjutnya kita punya Volkswagen Caddy VW nih. Ini VW nih, bukan Ford atau apa. Dari belakangnya tulisannya Volkswagen. Belakangnya ada papan skate nih gitu. Ceritanya teman-teman kalau bisa dilihat tuh. Soalnya ada papan skateboardnya tuh, ditaruh di belakang. Cakep ya, warna silver Blazer. Masih dari varian pickup tuh, Land Rover nih, ganteng. Mobil-mobil off-road langsung kita celupin aja bersama kawan-kawannya. Pickup masih ada Chevrolet lagi warna ungu. Cakep banget. Gue banyak sih nih ya mobil-mobil kayak pickup gitu, gue nggak sadar ngumpulin dalam beberapa waktu tuh. Pick up banyak banget tuh dari atas sampai bawah, pick up semua tuh. Wah gila sih, masukin langsung lah tuh. Ini keluaran baru yang ini nih, Ford juga ya. Blazer lagi warna biru polos, di baknya ada kayak ban serepnya. Lampu depannya juga dibikin ya, karena tamponya mungkin nggak ada yang sebelah sini, makanya dibikin di lampunya ya. Oke, langsung masukin. Terus ada lagi di sini yang ini. Oke. Ini mirip yang tadi ya. Yang ada mobil yang ada ininya, yang ada motornya di belakang. Yang ini. Langsung kita masukin aja. Oke. Eagle. Terus ada lagi Chevy C10 kalau nggak salah ini. Tuh. Chevrolet ya. Warna kuning, ada sunroofnya. Langsung masukin ke sini. Terus gue masih ada lagi nih custom sama ini GMC Cyclone. Oke, gue buka dulu ya. Selanjutnya ada ini GMC Cyclone yang barusan. Gagah ya, warna hitam doang, terus baknya begini. Tuh, GMC Cyclone dengan velgnya kayak gitu. Langsung kita masukin di yang paling bawah. Wih, udah 50 mobil dari awal tadi nih. Dari atas tadi Porsche pas sebelah sana, ke bawah juga ada ini Porsche, Mas Porsche, ada Ferrari sebelah sini, Ferrari atas juga. Ini ada Volkswagen Caddy Racer dengan tampo Momo sesuai dengan ini. Oke, itu 50 Hot Wheels pertama. Tinggal kita masukin yang sebelah sini, kita geser. Oke. Kedua. Waduh, cakep banget Flame ya kan. Kacanya tuh biru-biru SS gitu. Langsung kita masukin ke yang paling atas kawan-kawan. Ah, cakep banget tuh. Selanjutnya ini lagi ada Ford Ranchero. Warnanya ungu glitter. Ganteng ya. Keci-keci gitu. Glitter-glitter dari atapnya. Langsung kita kumpulin bersama pickup-pickup lainnya di sana. Sebelumnya yang penting pick up, masukin yang coba.
Junior Min ini jadul juga nih, karena dia kan klasik tadi. Gue temenin juga deh di bawahnya. Klasik, klasik, klasik. Nah, oke, lanjut. Ini ada lagi dua pickup. Aduh, kartunya factory sealed lagi. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa kita dobrak ya kan. Langsung aja kita buka. Kita rasakan nikmatnya megang. Wih, cakep banget. Velgnya emang ganteng banget sih. Cakep ya depannya gini. Masukin lagi ke pickup. Pickup-ku banyak banget. Banyak sekali kawan. Ini custom Chevy tahun 72 LUV. LUV. Cakep sekali. Lanjut kita masukin ke sini. Next langsung ke seri Lamborghini ya nih. Lamborghini versi Forza ini yang gue temuin di Bali. Veneno. Lamborghini Veneno. Warnanya begini ganteng banget. Abu-abu jok. Warna Xbox. Langsung kita masukin ke sini. Si ganteng. Lamborghini Trofeo, langsung kita masukin gitu. Terus di sini ada lagi nih Lamborghini. Warnanya abu-abu dengan stripe orange. Velgnya gold. Cakep sekali teman-teman. Ah, gila. Tuh, benar-benar mobil ganteng ya. Tuh, belakangnya juga detail, ada kayak sesuai dengan aslinya ya. Tuh, depannya. Langsung kita masukin paling atas. Nah, kita lihat di situ. Oke, berikutnya ada Lamborghini Sesto Elemento. Elemen ke-6. Kalau itu bahasa Latinnya mungkin ya. Ini yang bagus nih, yang Super Treasure Hunt-nya nih. Ini kebetulan ya reguler aja, udah syukur lah. Yang penting puas aja ngedobraknya. Tuh. Wah. Kalau nggak salah Ventador ini. Kalau salah maaf, koreksi. Kita masukin. Tuh. Lanjut di sini. Lamborghini lagi. Orange, black. Tuh, ada tempat duduknya dua, dipisah ya, tengahnya ada sekat nih gitu. Mobil futuristik banget emang Lamborghini tuh. Saingannya sama Ferrari. Tuh. Nih Lamborghini kuning nih. Ini kayaknya udah seri kart lama nih HW-nya nih, Hot Wheel-nya. Tuh gini doang simple. Depan ada logonya Lamborghini. Langsung kita masukin. Tuh. Lanjut the last one. Ini kuning lagi. Tapi emang yang seperti yang tadi yang disekat. Jenis-jenis yang sama tapi emang warna doang beda variannya. Varian warna. Iya, itu tadi Lamborghini tuh. Tuh segini. Morris ya. Ini cuma kategorinya art car, jadi mobil art gitu kayak warnanya kayak lukisan-lukisan cemong-cemong. Tuh. Kayak abstrak-abstrak gitu, tapi nyeni gitu. Oke, kita masukin si imut ini. Morris ke sana. Lalu ada berikutnya ini. Ini yang tamponya Hot Wheels ya. Oke, langsung kita masukin. Cakep. Kita lurusin. Ini yang kart lama. Catur-catur motifnya tuh. Racing ada kayak nomor tadi. Imut dia gemes gitu ngeliatnya. Outlaw tuh.
gelap. Kayak gini detailnya teman-teman. Langsung kita masukin aja ke sana. Paling bawah. Aduh sayang, masih sisa satu ih. Yang ini. Larinya ke atas dong. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa di review. Masukin ke yang paling atas. Gitu. Ini, gue gak tahu ini masuknya reguler atau enggak. Yang penting gue suka, masukin aja. Warnanya kan keren tuh ya kan. Apalagi kalau LED-nya ini ntar dinyalain nih, makin tambah kece. Mobil-mobil ini, wah Corvette yang kemarin, Corvette Stingray. Cemplungin langsung. Next. Ini Metaflex, kinclong banget. Yuk langsung kita celupin aja. Cakep banget. Tuh. Merah-merah, marun, metalik. Kita cemplungin. Metalik. Tampan. Gila. Ini mod. Kita cemplungin aja. Ini the one and only nih motor nih. Aduh jatuh, sorry bro. Nah, kita zoom out. Gas lane. Wah oke, mobil geser wagon. Wagon pas nih, ada tiga slot terbawah. Kebetulan 1, 2, 3. Kebetulan ada ini. Yang merah dulu deh. Jadi pas dah tiga tuh. Ada yang terbaru nggak salah warna hijau ya, yang keluaran terbaru nih, Jerry Rick. Oke. Okay. Ayo masuk. Oke. Okay. Tuh kayak gini. Kita langsung masukin aja ke sana teman-teman. Oke, okay, yang paling atas kita selipin. Dia seragam tuh. Tuh, tamponya tampo Hot Wheels, gue majuin. Dan yang berikutnya gue ada lagi Corvette. Corvette. Semuanya tampunya Hot Wheels. Seragam. Lalu ini ada lagi nih. Oke. Ford Maverick nih. Gua ada 3 jenis. Yang putih. Ganteng. Langsung masukin ya. Ini tadi yang Corvette ya sempat kepotong. Gua bahas. Ini juga Ford Maverick. Ini gold, silver, metalik gitu. Dan ini Maverick yang terbaru kayaknya nih, yang flame terus hitam dop, yang sempat malam-malam gua hunting nemu. Oke, langsung kita masukin. Hidungnya. Oke, Mystery Machine nih, legend juga nih mobil. Langsung kita masukin untuk singkat waktu. Terus ada mobil bebek. Lucu nih. Funny car gitu. Terus ada mobil Volkswagen Beetle yang versi tune. Kita masukin sini. Di bawah. Tiga deret mobil-mobil lucu nih. Ini Ferrari 599XX. Bongkar aja lah. Kita taruh paling bawah sana. Ini salah satu gacokan juga sih. Bahaya nih mobil. Nah, gantengnya maksimal Ferrari sih. Tuh. Udah cukup langka ya, tapi nggak langka-langka banget, udah banyak dicari orang juga. Kita taruh di bawah. Oke. Di sini gue punya Mustang yang paling kece. Mustang Fastback kalau nggak salah. Kayak gini bentuknya, detail. Warnanya hijau-hijau ke abu-abuan. Langsung kita masukin ke situ. Pojokan. Viral kemarin warna hitam Mustang Boss ya kan. Kita masukin langsung ke sana. Ini juga nih ada Nissan yang keren sih menurut gua. Tuh, bentuknya gagah banget. Gua emang gak terlalu suka JDM,
tapi gue suka ini. Ya, fokus. Terus habis itu gue punya Bugatti Chiron Black. Langsung kita masukin. Terus saudaranya Bugatti Chiron warna biru, kita masukin di bawahnya. Wih, 5 terakhir, Big 5 udah 95 entok. Nih, Subaru Impreza yang sering di apa? Yang sering dicari-cari waktu itu buat para hunter-hunter yang sering ke Alfamart, Indomart, lumayan dicari. Bugatti. Ini ada juga Nissan Godzilla. Warnanya belang begini ya. Ini cakep banget. Yuk kita langsung masukin aja Nissan gitu, gagah ya buat mobil kayak GTR gitu. Range Rover atau Land Rover ya? Ini sama banget ya. Belakangnya juga kecil ya. Masalah. Lanjut kita masukin ke sini. Di bawahnya Nissan. Ada Nissan Skyline. Ini simpel, dua-dua nggak ada lampunya, nggak ada apa, gini doang simpel. Lampu belakangnya ada. Oke. Begini. Oke, langsung kita masukin ke bawahnya yang tadi. Oke. Ini Ford Mustang GT yang waktu ada factory sale-nya buat penutupan yang ke-100 ya kan. Dari awal tadi.